Dilansir dari Tribun News, emak-emak yang tergabung dalam Permak Body siap memerangkan Prabowo Sandi. Dukungan pada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi semakin mengalir, bahkan banyak di antaranya dari kalangan emak-emak. Satu di antara dukungan itu hadir dari Persatuan Emak-Emak Prabowo Sandi atau Permak Body, yang sudah memiliki cabang dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja tujuan utama dari wadah ini untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Diantri Lapian, selaku Ketua Permak Body, mengatakan akan mempersiapkan pemberdayaan ekonomi dari segi UMKM OKOC yang sudah diaplikasikan di DKI Jakarta. Nantinya, program ini akan diluncurkan secara nasional, juga untuk menampung masyarakat yang ingin membuka usaha dan lapangan pekerjaan baru. Ujar Diantri Lapian, Rabu 24 Oktober. Diantri Lapian juga menjelaskan memang banyak yang berpikir emak-emak hanya akan menjadi tim hore jika menyangkut politik. Menurut Diantri, emak-emak sebenarnya punya peran penting dalam pemenangan. Senada dengan perkataan Diantri, Siane Indriani, selaku koordinator Permak Body Surabaya Sidoarjo, menjelaskan selama ini di Permak Body maupun jaringan emak-emak yang mendukung Prabowo Sandi punya andil besar dan juga punya kegiatan sosial. Di setiap wadah, emak-emak, mereka punya beragam program kerja nyata, mulai dari kumpul bareng, membuat atribut kampanye, bahkan juga menggalang dana untuk bencana alam. Jelas Siana Indriani yang juga selaku koordinator OKOC Surabaya, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini mengatakan, kedepannya Permak Body bersama jaringan emak-emak yang lain juga siap untuk mengawal hingga ke TPS dan meminimalkan kecurangan. Nantinya, barisan para emak ini juga akan siap mengawal TPS dari segala bentuk kecurangan, bahkan melawan money politik, pungkasnya.